Halo guys, kembali lagi bersama gue Z, dan sekarang adalah penentuan siapa pemenang dari lomba Z22 Recroll. Kan ada gue umumin tuh pada tab community kalau gue akan membuat lomba. Gak ada spesial sih, gak ada spesial-spesialnya, tapi gue pengen aja sehingga pemenangnya bakal mendapatkan 500.000. Nanti bakalan gue transfer via OVO, Dana, ataupun GoPay. Kita lihat nanti gimana. Tapi sekarang kita tentukan dulu siapa pemenangnya. Dan by the way, sekarang tanggal 23, kan udah gue bilang batasnya itu tanggal 22, dan sekarang 23 jam 00.04, yang berarti ini baru aja waktunya habis. Jadi kan gak bisa upload lagi sekarang, karena udah gue react, kayak mana mau diupload lagi, gak percuma kan. Sekarang kita bakalan mulai. By the way, di sini gue pengen kasih tau kalian kalau gak semuanya bakalan gue react. Kenapa? Karena waktu gue terbatas cuy. Gue gak pengen video ini hidup panjang, karena video ini video pengumuman pemenang aja. Oke, ini yang pertama dari Fadli the Miner. ini gua komen ya, baru sebentar udah ada lo yang keren. Ini baru berapa jam kalau nggak salah gua, langsung dibuat dengan dia guys, dengan si Fadli ini, langsung dibuat sama si Fadli guys. Sehingga gua kayak what? Baru aja gua buat di YouTube dan lu udah buat ini. Gokil sih, gokil. Sampai sempat putus asa gara-gara nggak pernah dinotis sampai 3 akun. Ini gua notis videonya lagi nih. Mudah-mudahan kamu seneng ya. Pemenangnya bakalan gue tentuin di akhir. Gue gak bakalan nilai kayak per poin misalkan 10 dari 10, gak gitu guys. Itu pemenangnya tetap di akhir ya. Jadi siapapun memiliki peluang. Oke, sekarang dari Zep He Not Found. Oke, yah, ini gue. Ini backgroundnya mirip banget ya dengan Rick Astley. Ini Rickrollnya. Oke, sampai dibuat ini loh. Gokil sih, bagus sih guys, bagus banget. Ini lightingnya bagus banget, bayangannya bagus banget. Dan di sini gue pengen kasih tau kalian kalau gue itu bukanlah artis penggambar. Jadi kalau misalkan hasil dari gambar ini itu, misalkan pemenangnya itu kurang cocok, mohon maaf ya guys ya, karena gue bukan ahlinya gitu loh. Gue bukan ahli di bidang ini guys. Tapi ya gue pilih yang terbaik pastinya menurut gue ya. Ini keren, keren guys. Ini keren guys, keren guys. Ini keren, bagus banget ini. Oke, selanjutnya dari Rival. Wow. Ini keren ya. Aku suka yang kayak gini guys, kayak klasik tapi kayak memiliki, gimana bilangnya ya, gue gak ngerti cara bilangnya gimana. And just ini menggambarkan background banget gitu loh, kayak backgroundnya, mikrofonnya, cara jogetnya. Mungkin karena karakter gue itu pakai topeng atau karakter gue itu pakai armor sehingga dibuat kayak gini. Jadi itu bener-bener, kalau bukan karakter gue ya pastinya gak bakal gue terima. Oke, dari si Olivia. Oke, ini kayak karakter gue sedikit banget ya, tapi Rickroll dapet guys. Rick Astley-nya dapet, jogetnya dapet, backgroundnya dapet, mikrofonnya dapet. Ini ya dapet. Oke lah. Oke, dari Riksa B15. Karakter gue udah bener, bajunya udah bener, biru. Karakter gue itu biru atau cyan guys? Enggak, bukan cyan sih, lebih tepatnya lebih gelap kali ya. Mungkin biru muda yang agak gelap ya. Dan ini bagus, ini terkualifikasi. Tapi belum tentu menang ya, karena masih banyak yang belum gue lihat ini. Ah, bagus anjrit. Ini Sultan Syarif 2. Wow, ini gokil sih. Udah masuk era-era yang suhu guys sekarang guys. Buset. Lu seriusan buat gambar gini? Bagus banget cuy. Oke, backgroundnya mungkin gak Rick Astley, tapi nada loh. Nada backgroundnya, bagus banget ini. Ada slide keduanya kah? Oh my god, detailnya bro. Oke, okay, I take it. Oke, okay, dari Swa Art. Walau udah lama ditelaah, tetap aja we nggak tahu detail karakter si Z. Jadi ini ikut meramaikan. Buset, tulis semua lirik gak lo? Oke, ini iya ada kecoa guys. Terus slide kedua. Buset. Ini guys yang gue cari, ini kayak gini guys, yang karakternya ada, mikrofonnya ada, backgroundnya. Oke, kalau background nggak terlalu masalahin ya. Tapi ini bagus ini. Oke, bahkan topeng dibuka juga ada versi topeng dibuka guys, versi Ikemen-nya guys. Gokil, gokil. Ini dari Lemon Art. Buset dah, ini kayak style Jojo gak sih? Ya gak sih? Atau style MAPPA? Ini bagus ya, gue gak bilang ini jelek. Ini bagus loh, tapi style-nya mirip apa ya? Gue gak tahu guys style-nya mirip anime apa, tapi ini bagus. Gambarnya bagus, kayak Jojo atau MAPPA ya? I don't know guys, coba kalian komen di bawah. Ini bagus. Oke, dari Atifa. Buset dah. Buset. Bagus ya cuy. Aduh, susah banget nih gue milih pemenangnya siapa. Oh ya, apa guys ini behind the scene? Itu siapa? Kayaknya kenal deh. Biduan kali, aku gak kenal. Wow, ini bagus loh detailnya nih. Gue suka banget ya.
Aku ancient builder, oi. Oh, this one is unique. Ini unik, guys. Dari Ridwan Khairuddin. Ini unik. Ini karakternya blocky kayak Minecraft dan ya ini unik. Gua enggak bisa bohong, ini unik. Oh my god. Are you kidding me? Oke, okay. Udah lama enggak buat fan art karena banyak kerjaan. He, waktu deadline juga kecepatan sangat pantas dibilang lomba. Ini tapi slide terakhirnya. Oke, okay, kita lihat dulu ya. Apa nih? Oke, okay, ini full body ya, guys ya. Mikrofonnya ada. Aduh, gua deg-degan ya. Apa slide terakhirnya? Of course. Of course. Oh my god. Raheldra. Wow, what is this, dude? Oh my god, detailnya, pencahayaannya seolah-olah ini cahaya dari langit gitu lah, guys. Ini ada bulu-bulunya, mikrofonnya, bajunya, karakter guanya. Ubah, gokil banget sih. Hebat banget kalian, Bah. Oke, okay, guys. Dari Kaixla. Oke, okay, guys, ini bagus banget ini. Gua tahu nih kalau gua ke slide selanjutnya bakalan bagus banget pasti. Gua yakin banget ini. Tuh kan? Gak bohong gua, gak salah mata gua, cuy. Ini bagus. Ini bagus pake banget, guys. Bagus banget. Z22-nya di sini, karakter gua yang kalem. Karakter gua yang senyum. Oh my god. Karakter gua yang senyum lagi. Terus wow, ya tiga ekspresi ya. Ini calm, ini smile, ini huge smile. Deep smile kayak gitu kan. Bagus ini, guys. Aduh, aduh pusing banget gua mikirin pemenangnya siapa. Oke, okay, dari Chibi 4. Hello, my name is Evo, 10 years old. 10 years old. Sebagus ini gambarnya. Gua 18 years old, gambar gua masih pegunungan, guys. Ini bagus ya. Ini gua joget sambil megang potion, sambil megang pedang. Ini joget Rick Astley, guys. Walaupun kurang mikrofonnya ya, biar lebih menggambarkan Rick Astley gitu loh. Tapi ini bagus dan terkualifikasi, jadi santai. Oke, okay, dari Draw. Oke, okay. Bentar. Ini perusahaan gua udah gua lihat ya tadi. Ini dari Draw 0111. Revisi, Bang, karena ngerasa kurang rame aja hiasannya dan bosan juga. Jadi main otak-atik gambaran aja. Kalau nggak bisa ya udah just have fun with painting. Bisa banget. Mau kalian buat 10 gambar, 100 gambar setelah kalian. Yang penting, oh iya guys ini. Yang penting tuh gimana? Yang penting sesuai syarat. Karena di sini kan gimana ya? Kalau gue bilang satu orang itu wajib satu gambar, nggak boleh lebih. Ya gampang banget ngabuinnya. Kalau tinggal buat akun kedua, taruh gambar yang kedua. Ya gue mana tahu akun kedua kalian? Siapa gue tahu akun kedua kalian? Ya kan nggak tahu kan? Makanya di sini kalau kalian upload banyak gambar boleh juga mungkin meningkatkan kemungkinan menang. Akar tapi kalau misalkan banyak gambar kalian itu nggak menang ya jangan kecewa ya, guys ya. Oke, dari Sharo. Mantap. Ini mikrofonnya kece banget, backgroundnya kece banget, karakter gue dapet, baju Rick Astley-nya dapet. Yay, smile. Gue bingung, guys. Gue bingung nonton. Ini bagus semua, cuy. Oh my god. Oke, dari Marina Dewi Catur. Wow, ada Beacon Cream, ada Nike, ada Moen, ada Mevel, ada gua juga penyanyi. Gebet sih kayak bisa menggambarkan karakter lain juga. Keren. Mantap Marina Dewi Catur. Gambarnya juga bagus loh. Ini kayak wow, oh, this is so good. Oke, okay, dari Hias Draw. What the fro? Oke. Okay. First of all, gua minta maaf gua terlambat ya because ini 4 jam lalu, sekarang masih bisa dong. Oke. Okay. Ah. Bagus gambarnya, lightingnya bagus, cahayanya kayak gini memantulkan ke baju gua, jogetnya pas, karakter gua dapat banget seperti pedang diamond ini, face mask, topeng, jadi bagus ini. Oke, dari Char, oh my god, dari Charlie ini, aduh, anime, what kawaii, gitu. Nah, ini Rick Astley-nya, guys, ini guanya, guys, buset, karakternya ini mendalami banget ya, ini background-nya bener, mic-nya bener, aduh guys. Gokil banget. Aduh, lu Charlie, lu kurang ajar lu, bikin gua susah mikir. Oke, dari Fly for File. OMG. Karakter gua ini kayak karakter anime yang sombong gitu kan. Tapi bagus. Bagus tapi on point juga. Ini mic-nya ada, jogetnya bener, detailnya bagus. What? Orang bisa gambar sebagus ini ya dalam waktu secepat itu? Kan kalau gak salah gue umumin berapa hari yang lalu, gak sampai seminggu, 6 hari entah, 5 hari, lupa gue. Udah ada gambar sebagus ini. Gokil sih kalian, hebat banget kalian. Atau kalian gak tidur ya? Gue bingung ini. Oke, okay, this one is unique.
unique and unique. So freaking unique. Karakter gua ini 100% mendalami banget. As you can see, diamond sword, diamond pickaxe, torch, microphone. Lu enggak tidur ya? Enggak tidur semalam ya? Oke, dari Maybe Ice. Buset, keren banget loh. Wow! Gua selalu bingung ini, enggak pernah gua enggak bingung dalam menentukan pemenang dari gambar-gambar yang sebagus-bagus gitu loh. Pusing gua. Oke, dari Aozen Fuyuki. Buset. Oh fuck. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Instagram gua error, enggak jelas. Guys, oh my god. Keren loh. Oh my god, pusing gua. Pusing malah gua, guys. Bagus. Juga gambar karakter gua yang lain ya, ini. Gelak sih, gila. Dan yang terakhir dari Yours Wahyu, whatever. Karakternya kayak Kimi no Nawa lagi. Apa sih anime yang Lie on April itu? Your Lie on April, Shigatsu no. Ah bodoh ah. Itulah stylenya. Style backgroundnya gitu. Ini bagus, on point banget. Rek Aslinya dapat, joketnya dapat. Oke guys, ini adalah penentuan. Siapa yang akan memenangkan di antara 174 post? Excuse me, banyak banget ya. Tapi nggak sebagian yang gua kasih nampak. As you can see, ini udah 28 menit. Ini gua record 28 menit. Oleh karena itu gua ambil 10 menit. Jadi gua potong-potong, guys. Ada mungkin gambar yang kelewatan, ada mungkin yang ini. Jadi gua potong-potong, guys. Jadi kalau kalian pikir gambar kalian nggak keriak, salah, guys. Gambar kalian keriak, cuman yang nggak gua upload karena panjang banget kayak takutnya. Pemenang dari semua gambar yang ada pada kontes kali ini itu adalah, kalian pikir kalau gua scroll terus gua klik pemenangnya adalah dia? Enggak, gua enggak sebodoh itu. Karena kan kalian di Instagram nih dengan foto-foto fan art. Gua ilangin nih gambar Minecraft. Nah, selesai urusan. Jadi kalian enggak tahu pemenangnya siapa sebelum gua edit untuk melihat pemenangnya siapa. Sekarang gua lagi mikir juga, by the way. Yang memenangkan kontes kali ini adalah, berikan selamat kepada teman kita Raheldra. Mantap sekali. Kamu adalah pemenang dari kompetisi kali ini. Yap. Yes, you are the winner. Alasannya, ini gue berikan alasan yang mungkin bisa diterima oleh akal sehat. Yang pertama, karakter kamu ini karakter gue banget. Busur, pedang, ya topeng Z. Dan karakter yang aslinya dapat banget. Mikrofon, bajunya mirip. Kalau baju sih gak penting banget ya, gak apa pula baju. Mikrofon, jogetnya mirip. Terus menjiwai banget. As you can see, ini menjiwai banget. Pencahayaannya amazing, fantastic. Jadi kamulah pemenangnya. Jadi nanti gue bakalan chat, atau kalau kamu nonton video ini bisa chat gue. Gue chat lah, kurang ajar banget. Gue malah minta orang ngechat gue, parah banget gue. Jadi selamat, dan bagi-bagi yang lain ya, bagi yang lain jangan kecewa. Akan ada lomba kedepannya, entah itu build, entah itu lomba PvP, entah itu fan art lagi, dengan hadiah yang mungkin jauh lebih banyak. Jadi kalian stay tune dan subscribe channel ini, karena 1 juta subscriber itu ada lomba lagi, guys, nanti 1 juta subscriber. Jadi tunggu aja. Jadi guys, have a nice day. Semoga ya, have a nice day. Gua nggak tahu sih. Selamat pada pemenang, jangan kecewa pada yang kalah, karena kesempatan masih ada. Next time, bye bye.